Culasal muhtaromin, wal mukarromin, rohima kumumoh. Nugab adi ingkang salah jengi pun ngekhemeniko, ma'ido hasanah, ingkang badipun pun ka asto tinding al mukarrom romo kiai Haji Muhammad Najib, inongko pengasuh pondok pesantren al madinah Jombang Jawa Timur. pancingan pancinganipun al mukarrom romo kiai Haji Muhammad Najib. وقت الكلص صلوا على النبي محمد. صل عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله <الحمد> <ألخمد> الذي بنعمته تتم الصالحات. وبرحمته تتم المكونات. وبذكره تتم الحسنات. والصلاه والسلام على سيد السادة. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه البررة والأمجاد أما بعد سادة الفضلاء ومشايخنا الأعزاء وروس سبوه poro kiai wabi muqaddamihim panjingan yupun bahyai tajuddin uki panjingan al-fadil yai haji turhidayat hidayat poro kiai Ki mu'ammiri hadal masjid Adamahumullah fi izzatihim Sadata zu'ama pejabat pemerintah Khususipun Bapak Camat Kecamatan Selo Rejo, Selo Soho jajaran Forkopimka Sanggeng Polsek Utawi Koramil Panjenenganipun Bapak Kepala Desa Kepala Desa Meriki Mesti bener ya eh kepala desa meriki kenapa krep desa ni. sindu agung perangkatipun ugi konco-konco sangking DPD, ingkang rawuh mustami'in mustami'at hadirin hadirat Adamakumullah fi rahmatihi azza wa jal. Enggang ngakan mugi-mugi sedoyo Digantuk rahmat saking Allah subhanahu wa ta'ala Dalam rangka Haflatu zikro maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam panjenengan sedaya rawuh panjenengan sedaya rawuh selajeng wonten mahalul kiam selajeng maos-maos solawat menggah kulo ngeten biasa tiang deso kresek ngeten lagi ya, kulo apa lo soalnya kados tas tiang kresek mau solawat mau tiba Mugi mahalul qiyam. Membayangkan kehadiran pun kanjeng Nabi. Niku coro kulo biasa. Nopo malih tiang kresek. Wong gusti Allah mawon bersolawat. Malaikat ngebersolawat. kok wong kresek yo melok melu berso manggane cara kula biasa sing luar biasa niku nek jenengan bid'ah bid'ah nomulutan, niki luar biasa potongan rai neraka nggih ngoten niku Keranten Allah Subhanahu wa taala menikah maringi fasilitas-fasilitas robbanian, fasilitas-fasilitas ketuhanan tenggene gusti kanjeng Bangkani Allah dawuhaken tenggene hadis qudsi la uzkaru illa wa tuzkaru Muhammad Wong kresek niki dawe Allah umpamane ngelem aku Tapi awakmu seliramu tidak disertakan di dalam pujian Niku namine ora muji Wong kresek muji teng Allah Ngelem-ngelem tenggene gusti tapi tidak menyertakan Nabi Muhammad di dalam pujian dawe Allah orang muji wala uskaru illa wa tuskaru ma'i wong sak kresek niki syukur tenggene Gusti tapi tidak menyertakan Muhammad di dalam rasa syukur maka jenengan boten dinggap syukur niki fasilitas-fasilitas robbani ingkang dipun Allah tengge Gusti Kanjeng Manggani dawi yai nur wau wow, pokoke sing penting seneng wong sak donya niki ora ana eleke kaya fir'aun lan kaya abulahab abulahab wonten boten tengkresek Tambahan niku ojo ngelek ngelek wong mati kejowo tiang waum pun dinas tenggene Quran. sampeyan ngawek ngelek Abu Lahab angsal. Da Abu Lahab niku wong sing elek saking elak, e dibahas karo Quran. Sa elek elek sa awon awone tiang kresek ora mungkin ono Quran susulan gini bang Ngundang Quran nambahi sajus bahas wong kresek. Niku mawon setiap dinten Senin piyambake seksone diistirahatkan. Jadi kapan dinten Senin isti sak mangke dinten apa? Sak mangke dinten apa? Dinten niki dinten Ahad napa Senin? Dinten Ahad. Berarti benjing Abu lahad, niku teng kuburan, niku santai. Nek mboten percaya takokno dewi. Liyane dina senen digepui malaikat ning dinten senen istirahat keran tenopo sebab Abu Lahab sepanjang hidupnya niku nate remeng tenggene kelahirane Kanjeng Nabi nalika na ponakane lahir namine Muhammad Piyambaknya remen. Sangking remennya melayu sampai sandali sisian. Mergo sangking senengnya. Yang memberi berita, Niku budak naminipun suai bah. Langsung dimerdekakan. Piyambaknya beleh untuk, Nek menawidawi pun tafsir yaumilakit, Neku ngantos patang puluh unto. untuk, Untuk nabok. Rasa seneng tengene Gusti Kanjeng walaupun ketika nabi mengangkat dadi nabi memproklamirkan diri dia adalah orang pertama yang mengingkarinya sampai mati N mergo tahu seneng kali lahir nabi Bendina senen Isti? Lati yang kresek niki Mben maulid nabi Mesti mulu dan Ya mesti mawon benjing Teng alam kubur istirahat Terus Kita enak eh, muni amin Kaya we siap mati Ngotel lagi Paham no pembedaan Manggane sampai wonten unen-unen, engkang dipun cepengi kalih sebagian tiang Jawa Timur contone Gresik wonten teng Jawa Tengah kabare teng daerah Purworejo napa-napa kapan muludan niku mesti jajane konsumsine kudu apik merga jenengan niki nembe nyelamethi junjungane wong saalam Wong sampeyan mringati lahir putra ne mbawon tasmian blewedus, masa Kanjeng Nabi sampeyan blementhok. Masa blebe bebek. Wonten sing nggemingi ngoten, banggane tenggrese niku nek kapan wonten kiai diundang mau idho hasanah, niku berkah. Ngertos berkah nggih. Berkatene diangkat wong telu rakuwa. Engko kene wong pira sing ngangkat? niki merga tapi tidak standar ngeten sing penting kula dingan sedaya remen kali Gusti Kanjeng Nabi Qur'ane singkat kok dawuhipun tenggene kitab Sharaful Ummatil Muhammad yang wonten Al Mafahim Yajibu Antus Sahah nggih wonten tenggene Haflatu Dzikra Maulidin Nabi nggih pun Sayyid Muhammad Al Alawi Al-Maliki kula riyin nate ngaji selok tigang ulang temreka niku wong Quran dawuhken kul eh, supaya barokah njenengan nderek nirakaten kula nggih kul nganggo qof nek nganggo kaf niku ne mangano nek nganggo qof bareng kul aja qul allah wahad bareng malah kul bi wa bi rahmatihi fa bi fal falyafrahu Dewi Allah katakan Muhammad sebab rahmati Allah lan fadli Allah bo yo kuwe seneng kabeh bo yo wong kresek seneng kabeh kelawan sebab rahmati Gusti lan rahmat sing paling ageng niku kanjeng Nabi sebab Allah dawuh wa ma arsalnaka illa rahmatan nah, la ngoten to niki rahmate Allah wong rahmate Allah niku dawuh Nabi niku sing paling ageng rahmate Allah niku jumlahi pinten 100 sing diandhapaken namung 1 sing sangang dosa songo manggen tenggene suar sebab rahmat setunggal teng Allah namun paring rahmat setunggal tapi sebab satu rahmat niki nggih panjenengan saged berkasih sayang tata rahamul khalaik hatta tarfa'ad dabatu roha. sampai nopo jaran ngertos jaran nggih jaran mawon padhe ngideki anae sikile diangkat sebab rahmati Allah sampai manuk doro ngertos doro mboten merpati niku nek duwe anak anae manuk nami napa no mriki niku nek mabur boten dipangan dhewe ning disimpen teng godho dilolohna teng anak jajal kapan doro belajar tentang ilmu pendidikan anak neng kok saged ngeramut anak baya niku saged ngemong anak tenggene cangkemi sebab rahmate Gusti Allah sebab rahmate Allah kaya banser ser gantian ngeten iki ya Gusti Allah mergo ngatik ya kesel gene bengi mergo siap gerak ning ora maju jalan suwe-suwe ya gringging nggon hey, langsung mawon. Wagah ya alhamdulillah. Padahal rokok ngecer lho nggih. selingi sekedap banser ngeten Niki lahir taun pinten to? Tahun, tahun 37. Menawi Ansor lahir tahun 34. Kongres kedua Ansor melahirkan namanya Ban serta tahun tiga dosa papat padahal TNI dikira nama ini TNO gini apa gini tentara Nahdlatul Ulama TNI Mawon lahiri tahun patang pulau pitu jadi sedoso tahun sabari banser nembe wonten tentara manggani nopo eh, manggani ngeten niki manggani banser niki kakak tentara aten lho gagah yogo kiai ya kacamatanan ngeten nggih on kula terusaken wau dugi pundi wau lho rahmate Allah panjenengan putra lahir, lahir lak remen nggih niku rahmate Allah wonten mbah putu lahir seneng ponakan lahir seneng niku rahmati Allah Sampai matahari terbit dari timur, terbenam ke barat, niki rahmate Gusti Allah. Ana barang dicebloke kok mengisor, niki rahmate Gusti Allah. Niki nek dicebrono kok mibir berarti ana lesu, slangoten nggih. Niki rahmate Allah. Ning Gusti Allah benjing niku ngersa nang ning swarga rahmat-ne ku jangkep setunggalatus. Mangkane dijabut ngal kedhi ngal kedhi sesuai kalih prilakune ni. menusa. Ning akhir zaman nek no menusa kathah dosa niku rahmate Allah dijabut kedhi-kedhi. Nanti kita akan melihat ada ibu membuang bayi di tong sampah, ada paman memperkosa keponakan, ono oh, putu mateni mbah. ana pejabat ora amanah ana rakyat bendino demo keran tenopo rahmat Allah dijabut sakedik seketik kelimat sangking ilange rahmat niku nempun serenge terbedhari baret berarti dino kiamat mangkane donga mawon muga-muga kula -muga ningyan sedaya ora ngunangi kiamat nggih ngoten ora ngunangi kiamat Wong kiamat itu kulo ngerti kok. Ulane nopo mesti muharom tite biji. Tanggal piro tanggal sedoso. Niki wis kelewat surau aman, ge sementara. Para bu ingkang kulo muliakan. Nesak niki mekaten, ge maturusun. Niki toyo niki buat nusa. Nah, tak kaya iwe. Aduh-aduh kok Jawa Timur banyu putih. Nah, niki cocok. Kalau niki nira akan banyak inor Yang eh, sampai niki masa ono seprit ada cingkir. Bon, Allah masal di ala Muhammad. Niki mau pundi? di. Dan niki ngeteng. Pulau kali Kalijengan Soyo, mangga Kanjeng Nabi niku biasa ye, biasa gumi Kanjeng Nabi lho mekono kula biasa sing mek mergo wonten banyak literasi tulisan-tulisan niku kula maos nggih bukune niku terbit tahun 1978 wonten tiyang namine sinten Michael Hehead bareng Tidak di teko Siti Michael Hehead Nanti lo jenenge namini niki jelas buatan tiang kresek Michael Hehead niku seorang astrofisika Guru besar dari Merlin University Amerika Serikat Ini pakai contoh Amerika nge Jadi umpah membujuk buatan ketoro Amerika Piambai melakukan satu riset padahal bapak ini ku Yahudi piyambai agamanya Nasroni Nasroni ate ortodok riset bertahun-tahun lahirlah sebuah buku judul asli namanya apa? the Hundred Ranking of the Most Influential Person in History paham? Blas satu tiang sing paling berpengaruh dalam peradaban dan sejarah manusia. Nggak singgawi wong Islam boten gumun, singgawi ini wong Kristen, bapak eh, Yahudi bisa. ya eh, dia pegawai NASA. Eh, barang ngoten damel buku niku yang mengejutkan adalah nomor satu ditulis namanya Muhammad. Boten damel sallallahu orang Islam kok. Muhammad. Nomor kali sinten? Nomor kali niku penemu hukum gerak dan gravitasi umum namine Isaac Newton sing nomor 36 lembet Yesus. Kok gak patek ngerti jenenge pangerane wong Yesus. Niki nalika buku terbit Ayatullah Ruhullah Al Musabihu maining wong Iran wong Islam ngamuk. Eh? Mosok kanjeng Nabi nomor siji Nomor kali Isaac Newton Mosok mensejajarkan Nabi karo Isaac Newton Mengganti sampai wonten tabloid hitam Indonesia Siapa orang yang digemari orang Indonesia Satu Nabi Muhammad Dua Iwan Fales Tiga Ebit G.A.D ge Yang gerget nggak ngetan Mensejajarkan Nabi kok seperti itu tapi ada nilai objektif, ya? ada nilai objektivitas, ada nilai kejujuran saking Michael Hehet menampilkan Muhammad urutan pertama sebab nopo cari nih Michael Hehet jangan pirengakan ke tapi ini kurang wakna nopo buatan ini om panjang ngaji wanton ngaji 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 menteleng tapi buatan paham Orang-orang yang ingin menghubungi kata-kata kita, tapi tidak bisa, tidak bisa. Lalu, alasan yang harus disampaikan oleh orang-orang dunia. Ucapan ini pun Tindak lampai pun fi'lan. ketetapanipun takriron. Menjadi rujukan yang menempati hierarki kedua kitab suci sesudah Al-Quran namanya Sunnah Nabawiyah sampai gula isak dunia ada uang kok seubah seomong omongi, sa meneng menengi menjadi keputusan hukum baik hukum sosial maupun hukum akidah maupun hukum sunnah profetis utawi syari-syari masalah sholat jelas wong kanjeng nabi dawuh kama raai tumuni usolli haji jelas wudu an ni manasikakum ning kanjeng nabi ini lu ngunjuk mawon mlebu teng hadis dahar ngoten mlebu masjid ngoten sare ngoten kanjeng nabi nek sare wajahhe madhep kiblat lho mangkane tiyang kresek niki nek sare sing sae kiblat. Jadi umpo mati Rausanoto langsung <sum> madep nopo kiblat do ngoten. Tapi nabi sare madep kiblat mergo turuniku dulur kandungnya mati. Ngoten nah, lah. Jadi nak wayang ngaji kok turu berarti ya cepat. Aja ngono tayo <sum> <tuh> Ada ndak orang seperti itu? Ndak ada ketetapannya makanya tiang meriki menawi subuh damel kunut no beden. sing kompak kunut tak kok no pembeden sambian takok no kali tiang sing kunut lho sambian kok kunut jawaban lak ngeten kanjeng nabi kunut kanjeng nabi pak sambian tangkletaken tiang sing kunut pak sambian subuh ora kunut lho kanjeng nabi ora kunut jadi sing kunut yang ngaku jari Nabi, sing boten kunut yang ngaku kanjeng. Karo-karo gak tau roh kanjeng. Gini apa nge? Langkane rian maun geger, kuno, gak kuno, kuno, gak kuno. Biar saya ke orang geger, mergopo dora subuhani. Langkane kalau aku senudon kalit yang wong mulu dan sing ora wajib mongso sing rawuh sak menten katai sing jamaah subuh sak pinten ngaten. Alhamdulillah. Won ten tiyang imam mi dadak mboten maca langsung alhamdulillahirabbil alamin takok ila muni Kanjeng Nabi ra no maca. Nabi maca. Mana ada orang seperti itu? Kuwa beh tenggene kanjeng Mengklaim kebenaran dia itu merujuk kepada sunnah nabawiyah Itu ndak ada orang wong muni Ngeten iki bit ah Mergonopo kanjung nabi ratau ngelakon Tak ngoten nge Kalau kinten kok meriki niku aman nge no, Diara lah aman nge Mbak Tenusa dijoga mbak Tenopo-nopo ya lan aku pas ngaji sampe terus, anakku aku terus lali gitu, gitu. <laughs> <laughs> Bu, niki. Pon sing terakhir banser sing niki kersane sampe kesel. Lah tenapa napa? Niki mau dugi pundi? Nang Lho ana wong munibit Niku yo Kanjeng Nabi. Engko sing ora yo dasare sanging Ganjen lah sampean nak jo, an niku Kullu malam yuhad fi asri nabi. Apa yang tidak dikenal di masa nabi? repot. Sampean aja nganggo kalender Hijriah. Kanjing Nabi niku kalendere mboten Hijriah. Wong hijriyah kalender didamel zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Dadi ya sawal sawal selo besar suro, Wong kanjing Nabi mboten damel kalender ngoten. Oh. Ya, Bang Yes uh, Ibnu Hajar Al Asqalani tengene kitab namine Fathul Bari engkang nyarai Sahih Bukhari bidah niku tunduk pada hukum lima ana bidah sing wajib contone napa membukukan Al-Qur'an. Riin Qur'an niku pencar-pencar teng pundi-pundi dereng wonten harakat dereng wonten titik. harakat pitenun zaman khalifah bani umayyah riyen quran metu ten titik e mbok yo ra no harakat dadi tabat yo mlungker 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 ngoten enak ana titik wonten harakat sehingga saged maus. niku yo bin ah, tapi wajibah sehingga kula dengan saged maca nggih nggih alif fathah ba fathah ta fathah ta -wocok. mim fathah ma ta fathah ta mim dhammah mu sampean kok misuhan ngoten nah niku nggih bidah mangkane kula nggih mboten nate sumerep kanjeng nabi niku pidhato luwih sangka sangang menit kula niku maca kanjeng nabi pidato terpanjang niku tentang syu'batul iman Kulo waca teke niku wonten teng Iskandaria ingkang diserat kali Amr bin As tak waca arang-arang ngoten mmm um, dadak tak hitung sangang menit patikur detik. Jadi Kanjeng Nabi itu tidak pernah ceramah melebihi 9 menit. Mangke ana kiai pidato sak jam menika bid'ah para rawuh. Bid'ah ingkang khasa Wonten bid'ah asing wajib, ya, ana bid asing sunnah ngedekno madrasah, ngedekaken taman pendidikan al Quran tidak ada di masa Nabi, masa zaman kaji Nabi wonton, tpk, wonten apa mboten? tau Tidak ada, tapi sekarang ada. Termasuk wonten bid'ah sing mekro, contohnya napa? Masjid da -da diukir, gamel, ukiran sing say, sing mengganggu konsentrasi tiang jamaah ono oh, jemaah karo mikir itu ukiran dia kok apik nemen. Hmm. <girin> Ginange, <girin> padha digawe makro. Mangane jemaah ampun damel pakaian sing nyolok-nyolok. Kulo nyolok. ngate salat Jumatan dengar kula ono wong nganggo kaos tulisane yang baca tulisan ini kurang kerjaan. Laku <girin> nah, aku moco. Ngoten niku mboten mboten nang sal mekruh ngoten niku nggih mekruh sampean dadak jemaah Bu ndamel ruku ruku ngertas ruku nggih kok gambare dadak batik ana gambar manuk gambar garuda gambar manuk mung terus mikir iki manuke sapa ngono ngoten Ini mengganggu, maka ini kau terus tiang, kau boros-intut. Ngeti boros-intut juga, ngentutan, maun. Ngetan ini ku tidak mekson dari jamaah mekro. Itu karena mela, me, mengganggu, karena apa? Pencemaran lingku, lingkungan. sing jamaah liat ini, itu masa Allah pelepakan. anak wong dadak kena penyakit, waktu nemen. <tuh>, Ampun dari jamaah teng mesjid. merga engko jamaah lintune mundak derek-derek ngempat merga mireng watuk jenengan paham nggih megro oten niku wonten bidah sing megro wonten bidah asing sunnah, wonten bidah asing wajib ana bidah asing haram nopo. kula niki remen salat tok Pak ya salat to ning ampun badiah asar nggih Bu nggih nggih Ampun sholat sunnah. Mbak Diyah subuh. Kulon ini enak buatan poso. Mboten enak apa. Pokoknya kulon poso. Ya poso. Neng enak rio. Ya kali tasrek. Ampun poso. Lak ngotongi. Kan. Poraweng kang gula muliagen. Nomor kali. Jari Michael Hehet. sampeyan cari dong. Ono kota dua. Mekah kali pun timet. Siapa menimet kota Mekah Kalimat yang dulu dikenal kota Jahiliyah terangkat menjadi Maroki Zulhadar as menjadi center of civilization, menjadi pusat peradaban dunia sampai yang meriki purun ngedalakan arto sekawan doso juta perlu ziarah teng dua tanah haram. Gini bangi, kalau tunggakan sing suatu saat sakit umroh. Kula ndang telu haji mergo syarat haji sing paling abot napa no as-sabru bil antrian nggih sampai nggih antriane sampe ya eh mangga nek wonten tiyang haji kok tujuannya orang ibadah mesti rugi aku berangkat haji kanggo napa kanggo blanja arep tuku ngene mesti rugi mboten wonten wonten sing asli made in arab kecuali dua. napa siji kurma loro zamzam -zam. niku sing asli sampean golek tasbih mriko lak made in china lha ngoten nggih sampean ole sajadah apik made niki kasmir made in turki ana babut sae made in istanbul turki ngoten mboten wonten sing made in arab saudi kula tahun 92 niku haji dados PPIH bik satul konsuliati laama ada ana kain niku sae bu loro tak tuku pikir kula siji tak weno bojo siji tak weno mertuaku ingkang estri tak pikir walah iki mesti seneng barang kula dugi tak atur aturke wong lur iki guyu kemekelen mergo dibuka tulisane made in sidoarjo made in gresik Wae aku tuku ake, ake kondi di Arab wong Arab pula eko Medura lah terus piye Wong Medura, terus, medura berangkat rono nggawa akeh rong koper dituku wong Arab ning Arab didol dituku wong kre. Mangke nek ge niati ibadah lah terus malih nopo para rawuh umat sing jarini lafidu lalimubin dalam kesesatan yang nyata Kanjeng Nabi dalam waktu 23 tahun terangkat menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas sampean umat terbaik alhamdulillah alhamdulillah ngoten umat paling sae sampeyan didaden umatnya. Nabi Isa Nabi Musa ngelu Nabi Musa niku nek umatnya ngerti, mbak, kapan sarunge kenging najis mboten nang diumbah kudu diketok Iye. Jenengan dadak nggendong putra ngoten niku diuyui niku kudu diketok Gaoleh diumbah. Nek Kanjeng Nabi mboten kok dikumbah nggih napa nggih. Malah wonten salah setunggalipun syariat, nek sampean nglakoni dosa, barang sing nggowo dosa kudu diketok Dadi anduk wong lanang ngawasi wong wedo ayu. gagak terus nyegahi kode niku ora ditampa tobat Cara Jarane tobat kudu dicukil mripate. Yo, oh, oh, na Kanjeng Nabi cukup wudu nggene apa nggih? Niku ngoten syariat rumiyin niku. Mangga kulo remen kok didadosaken umate Gusti Kanjeng Nabi. Lha Nabi Isa lagi rekoso. pun nabi sanungeteng pau rabuh sowan ning kiai niku mboten angsal beto napa napa sampean sowan tengene mbayai tadidin sampean sowan tengene mbayai nur kan mbayai nuridayat dadak beto roko niku harom beto gula harom nyangoni harom Mangkane umat Nabi Isa sing dadi kiai ku melarat kabeh mergo ora ana sing Berkati kiai mboten nangsal. salah. niki Nabi Isa. Lah nek Nabi Musa mboten ngoten, kowe nek sowan ning yai wajib Niku <laughs> gawa. Niku kula setuju niki. Apa nek ora gawa dosa. Amen ngundang kiai wajib nransporti. Niku Nabi Musa dan Nabi Isa haram. Lah nek Kanjeng Nabi teng tengah-tengah.

Jari tiang ngeten. Ya mesti wae. Gusti Allah kan melok-melok. Ngerti melok-melok nggih. Intervensi Intervensi piyambake kan wo mesti ae wong Kanjeng Nabi ya langsung apa-apa kok Gusti Allah. Lah ngoten ta nggih. Tapi Kak Gusti Allah nas tenggene Quran dawuhaken ayo bareng-bareng kul. Anggere nek kulit aja bareng kul. nama ana. Basharum mislukum Yuha ilayya Al-Ayah Quran dawa kenapa? Katakan Muhammad Tidak lain saya hanyalah Bashar Gusti Allah ini pun nak menunjuk kata manusia Ini bukan sekawan bahasa wonten al-insan Dengan segala Totalitas manusianya ada Anas niki karakternya ada namanya nopo Bani Adam niki dari genetik anak turune Nabi Adam Adam songko tanah mangga nono guyunan tenggene kitab namine Raudatul Wasab WA WA ye. niku nggambe guyonan kapan ana wong kresek senengane kok gegeran berarti digawe saka tanah ning tanah sengketa jare ngoten kapan senengane blanja berarti digawe saka tanah abang jare ngoten kapan senengane sombong berarti digawe saka tanah pegunungan jare ngoten niki genetik tapi kalau basyar itu manusia dengan kebutuhan-kebutuhan biologisnya yo mangan, yo ngunjuk, yo sare, yo sakit, yo sehat, yo ngantuk. Kanjing Nabi niki basar, Kanjeng Nabi yo dahar. Kanjeng Nabi yo dahar jenengan dhar mboten? Takoki ora jawab. Jenengan madang napa no, mboten? Lho, no. Kanjeng Nabi yo sare. Maka ada orang no, no, yang ini ngaji kok turu tetap umate kanjeng Nabi Kanjeng Nabi tidak siam tapi tidak buka Ngoten kanjeng Nabi niki basar maknane wong Makanya pengajian pengajiannya teniki enak merkono bo sing rungok ke uang, sing pidato uang bansere, eh. Ngoten jarno ngaji kalau kesel-kesel di begina enggih? mergawang Nah, no kiai kopi pidato sewi jarno awasiye Ngolak pegel-pegel dewe Wang-wang itu nge ono anu wong ngaji kita yuk kok menteleng Karena bis tunggal jam Jarno ngolak ngantuk-ngantuk de Dewe wang-wang gini bangge Gini bangge Ano oh, gagah ngombe vitamin sehat Ngomong mati-mati dewe wong wang, wang gini bangge Uang kanjing Nabi nggak uang. Malakulah maus hadis kanjing Nabi ini nate ping tiga ditagih utang. Nak no, nageh ini ku, sing nageh ini ku Yahudi. Mantun ngimami dada sal selindangnya kanjing Nabi dibuat. Muhammad, Muhammad, utang undang balik. No, padahal durung waya itu sekurang seminggu. Jangan nate pak, ditagih utang nate betul. Kau rapat yang jahat, kau diutang betul. sampeyan nate mboten ndet tagi utang. Berarti umat e Kanjeng Kanjinge nabi wonten. Kanjinge nabi perang nate kalah, Contohnya perang Uhud. Kanjinge nabi nggih musyawarah nek wahyu dereng mandhap. Ngoten, Kanjinge nabi nggih nate susah, wong putrane seda, nabi nggih nangis. Ya bi, niki Kanjeng Nabi yen ganti sik langsung mbawa Gye, kadung maca ya, gini apa gini. Tapi seng ta aneh kok kabeh kaca motonan, gini. Neku ngeliatin apa, kaca motonan kudu ireng, mergau nama-nama warna, seng tegak gawa pistol ponangan, ngeliatin kan. Nge. Uh, Sambil garo di samping niku nak meripati ireng, nekku jingan gak iso ngawasi meripati, tapi merapati meripati pembay, ngawasi neng dindi. Maka sing seng enak itu banser sebelah kiwon ini. iso ngawasi karo gula indios sing kena diawasi <tuh> <tuh> orang lho yang ora wae ingkang kula iki dadi kanjeng nabi niku maknanipun basar gampangane ngoten mawon nggih e? basar kanjeng nabi Mangkane cara kitab Ihkamul Ahkam fi Syarh Umdatil Ahkam niku kanjeng Nabi napa nate lali nate tapi laline di dalam afal bukan dalam aqwal dan tidak terus men menerus. Mangkene kalau critakaken Meriki sholat duhur pinten rokaat ah. Seng kompak toh Meriki duhur pinten rokaat ah. Kajing nabi nate sholat Eh dala asyi Ono sengarani duhur Ono sengarani asar Eh Dadak kajing nabi sholat niku Nembe kali rokaat salam Assalamualaikum, Assalamualaikum. Makmumnya teng wingking ni wantan kali Seng setunggal makmum seng paling ngaji Niku biru sohabah sahabat sing keren-keren Abu Bakar, Umar, Sa'ad, Zubair bin Awam, Tolha bin Zubair potong. Sing nomor loro, saf kedua niku rombongan ni khirbak niku katakanlah rodok bodho-bodho okay? ngoten. Nggih. Dadi saf niki pinter-pinter bodho-bodho. Barang Kanjeng Nabi nembe rong rakaat salam. salamu'alaikum, salamu'alaikum. Bingung makmume iki. Piye iki? Melok salam lagek loro, Ngelingno sungkan mangkane wong pinter nu sering raket duman merga sungkan. Ya bener wonten minuman ora dimanggakno no. ora tak ombe to. Wong panjen wong pin, wong pinter niku sungkan. Bareng Kanjeng Nabi badhe mingkuring ngeten berpaling badhe tindakan la sahabat sing Nomor kaliwaus wow, sing rada bodoh langsung nyetop. Ya Rasulullah. Apa? Anasidha amkusi rati sholat. Sama ini kilali nopo sholat dikosor. Kanjeng Nabi itu ngotor naga Lam ansa walam toksor. Aku kalali. Sholat diorata kosor. Lawang goblok kok dimetenteng ya tambah metenteng-metenteng. Kanjeng Nabi itu ngotor, Wallahi kok seleidha wa Sumprit kanjeng Nabi itu Jingan niki wau nembe kali, kepelaan mesti sambe mbledeg jingan nembe ping kalih niki wau Kanjeng Nabi noleh teng Abu Bakar wasaddaqahu mergi isyarat nggih ngoten Kanjeng Nabi langsung balik, ngimami malih nambahi rong rokaat. jazal umpama ra ditolong karo wong bodho manglak zuhur karek loro nggih tapi mawon tapi mesti ada apa itu Allah malaikat atau manusia pasti ada mengingatkan tapi dalam afal tidak di dalam akwal itu kata Imam An Nawawi Imam Ar Rofi juga begitu sama mulyagen jadi makhluk Gusti Allah itu kan ada yang ekstremisme malaikat ekstrem malaikat orang tahu salah ada ekstrim setan orang tahu bener ngulah dengan sedoyo makhluk moderat moderat niku ya rodok malaikat ya rodok nah kadung tahlilan kumat malaikat nah rasan-rasan kumat setan setan sodakoh ya iso ngentit ya iso korupsi ya iso manusia nungotan baina-baina jadi antara ekstremisme malaikat dan ekstremisme setan. Ini manusia. Makanya kita punya potensi baik. Punya. Sebab dia potensi elek makanya Allah mengancam neraka, menjanjikan surga. Allah nate ngiming-ngiming setan suarga wahai para setan, bersolawatlah, kau nanti dapat syafaat, bukan mungkin. Utau ngancam malaikat, wahai Israel, kau nak jabut nyawa salah, tak lebok non rokok boten karena tidak pernah salah sing diancam niku menu merga mergo niku rodok setan diancam lana malaikat kreatif yang repot malaikat ini jadi siang niki ngomong ngeten dengan jani malaikat Israel sing jabut nyowo ngomong ngeten sak timbang nganggur ayo njabuti wong keresek apa orang gue Wah malaikat kok iseng-iseng ngoten. -iseng. Lah nek iseng-iseng ngene -iseng, iseng, -iseng wae. Ah timbang nganggur yuk mlaku-mlaku ning alun timbang nganggur yuk rekreasi. mau ana no malaikat timbang nganggur yuk nembeten wonten. Nek kula sedaya makhluk di antara dua, maka dijanjikan seperti itu. Itu dalam arti bahwa Nabi Muhammad memang basyar. Tapi Islam iso tersebar sampai dumugi kresek itu mergo basyariyah Gusti Kanjeng Nanti kok kanjeng Nabi sedo sahabat PD kok ngomong siapa yang akan mengganti Muhammad? Mengganti apa? Peran-peran kemanusiaan. Kalau soal petunjuk kan taruh tu fikum amroh pun kitab kali sunnah. Lainnya angel kan iso musyawarah Ngoten, ayo kita ganti. Kenapa mereka sanggup untuk merasa mengganti peran-peran kemanusiaan? Karena beliau melihat bahwa Nabi Muhammad adalah rasa manusia. Rasa uang. Makanya uang niku bu, bu, bu. Garwane jenengan niki wong napa malaikat? Merga wong siji ora mungkin sempurna, na no meruru ora mungkin bener terus mangane wonten tiyang kakung niku setia tapi ora tahu duit duit ning ana wong lanang sing ora patek setia tapi blanjane kathah ngene apa nggih dino nengoma seminggu hilang kok teko nggak duit. eh setian jangan di daerah akan diterno, neng toko, di toko diantar neng pasar di tapi orang tahun dua dua tuh orang kok bermergawe ngeterke kue terus wonten tidak mungkin selalu benar mangkane saling menguangkan ini membuat keluarga menjadi sakinah mawaddah warah jadi, jadi kanjing nabi niki iso sampai tekan kene jenengan Islam ye. Yeah. panjenengan iki ya ora mambu Arab ya ora Arab mambu nggih napa okay. nggih sampean iki mambu Arab wong irunge pesek ya ora Arab mambu ning nek no wonten tiyang ngomong Arab ndonga bahasa Arab dia lak mboten gumun nggih okay. napa okay. okay. nggih ndonga Allah rabbana lana min azwajina sayyidina amin apa maknane amin Gini apa Paling nak dungane kedawan ya dirasani amin karo ngomong ya iki nak dungo dawuh. Mangke nek wonten kiai dungo kok kedawan, dawa biasanya ora patek mandi mergo sing ngamini gregeten gini bang. Wong kene ngoten ta? Mereka bisa mengganti dan karena itu Islam tersebar sampai di Indonesia. Mangkane umat Nabi Isa niki bingung. Bingunge ngeten. Nabi Isa niku tiange lak rada bim salabim ngoten. Manusane niku ora patek ketok. Dibujuki mboten kenging. Jenengan gagungan arta dikembol ngoten. Dadak ditakoki Nabi Isa, "Pak, ning sak apa? Ning sakunya wonten napa?" Dadak jawab, "anu rokok padahal dhuwit. Niku tekan omah dadi rokok tenan dhuwite." Ana ibu nggendong bayi. Barang gendong bayi ditakoi Nabi Isa, nopo buniku, dadak muni, wedus, lo tekan rumah jadi wedus. Nabi Isa raka dibujui, nak kanjing Nabi, sakit dibujui, mergo sakit dibujui, makanya Islam sampai saat ini kalau jengah sedoi, buatan bingung, memperingati kelahiran, berarti Nabi Muhammad jelas, buatan Gusti Allah, lah gue lagi. ya. saat ini nak uang na, Nabi, Isa kan umatnya bingung, iya wong lahir, rano bapak lo biye. Nggawon kene dadak ana perawan meteng jere ni Rumaryam. Ere podo nabi sadun, tapi nek Kanjeng Nabi lahir yatim ake itu hebatnya nabi temriku. Yatim mek nek Muharrom disantuni Anak yatim munggah panggung terus angsal amplop, angsal emap, angsal keresek. wonten nate kula ngoten niku dadak ning isor takdir ngomong bu kapan aku yatim gara-gara bapak murid na itu keduman rono nggak gitu. kalau nabi yatim biasa tapi kalau lahir tanpa seorang ayah itu gimana caranya niru cita rasa keuangannya kurang maka nalika nabi bisa diangkat kali Allah umat tenjur bingung sopo sing iso ganti Angel sebab beton wonten sing sakit ganti mereka semua rapat memutuskan Isa Allah, Gusti Allah. Niki lho, nggih. Para rawuh ingkang kula Tapi senajan didhawuhaken basar ning wonten kata yuha ilayya. Maknane niki dimaknani jur lakal basar sebab Kanjeng Nabi saged bermain di ranah mantikul uluhiyah. Nopo maknane? eh uh, intelektual ketuhanan kula tanglet ibu-ibu mawon kersane melekne bapak kok mirangken sedaya khawatir ibu ngantuk bu bu jenengan percaya kali Gusti Allah nate kepanggih napa teng pekan terus takok lho Gusti Allah ngoten nate nembe jelas Jangan percaya nak tiang mati ini ku dijabut malaikat Israel ini ku ngandel badan Nanti dijabut Belas Napa diundut-undut nanti gak terang nanti Sambil percaya badan nak tiang tengkuburan ditakoi malaikat mungkar nakir Sumerep nomor WA nih. Kalau tak Anu Tak kirimane WA pertanyaannya mau delebiye ngerti betul ngerti Betul semua apa Atau kau ini terakhir sampai percaya nang bejing wonten tinten kiamat tanggal biru. Gila wong keresek, wong keresek. Percaya Allah gak tahu roh, percaya Israel gak tahu dijabut, percaya mungkar nakir gak roh nomor WA nih, percaya kiamat gak tanggal tak tak kau ibu. Kenapa sampai percaya? jawab kenging no nopo jenengan percaya buka no bos tak enteni ora ditawan-tawani tak ombe-ombe dhewe kok buka sing tenanan ngono lho kenging nopo jenengan percaya mboten isa mudak mbok pek lho kenging nopo jenengan percaya Sebab sing maringi informasi ini kanjeng Nabi Orang yang bisa bermain di dalam ranah intelektual ketuhanan Paham gak apa -apa? Paham gak Ngatun loh Karena ini kanjeng Nabi bisa bermain ranah ketuhanan Makanya kalau jangan sedaya percaya Percaya bahwa besok akan mati Percaya bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan yang lebih hakiki Ngatun loh kan ning ngarep ya dawuh ngoten ana kiai kok nerangno bab kuburan terus ditakoki yai pun ate pejan apa dereng anggregetna wong to makane kiai ku nek nerangno hal susah kula ning ngoten nek nerangno manten kula tau dadi sunat aku yo dhisik yo tau menawa sunat tapi nek nerangno mati iku kiai ini dereng pengalaman Tapi kok ngerti so nerangke merga sing diwuh niki Gusti Kanjeng nampi kehidupan kadang wonten manggane kula niku nek lewat kuburan mesti salam makam mboten asalamualaikum loba mobilan asalamualaikum asalamualaikum kuburan ya sebab kula pireng nabi dawuh napa sliramu nek lewat ning kuburan kok mboten ngucap ke salam sedoyo ahli kubur jawab waihakum fantadiru sa'atakum titenono kue nak mati <tuh> 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 ngomong ngoten no, ora percaya tak kone sing mati-mati nggih okay? <tuh> ngoten titenono kue nak mati sedoyo ngoten mangkane kula kapan ngemedi lewat asalamualaikum Assalamualaikum. Kulo niki walah saderinge Kecamatan Lebotos saderinge niki eh uh, eh uh, uh, wonten wonten kuburan Tengkiwonu. Kulo niku anggere ana salam. Won. Kulo teng pesawat mawon ana kula. Kulo yakin wae puno salam kok tengdur pesawat. Assalamualaikum. Dijawab Waalaikumsalam pramugari. <laughs> <tuh>. Assalamualaikum lewat. Assalamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Barang tak Lho lho kok gambare salib ana kap Kuburan putih niku. Kula nuwun salam tomriku, tapi ra jarak. Kula wangsul ngaji keng Malang lewat ngoro. Tengah dalu ngmuantu ana kuburan kula. Assalamualaikum kula ngotan. Jari supir kula ngapunten yai niku kuburan Cina. Lah kok wis kadung piye? tak mungkin to. No? makanya kalau dengan sedaya sebab peringatan Maulid mugi-mugi penaringan khusus khotimah. Ini ku saestu. Nggih. Yeah. Nah, kehidupan-kehidupan dunia ngeten niki lak kehidupan, kehidupan, kehidupan majazi to. Kehidupan yang seolah-olah seolah-olah kalau orang pinter ceramah tentang ikhlas berarti dia emokles seolah-olah nah no, orang no, pinter berarti ngelakoni ilmu seolah-olah kata kok tiang ngertos nggak sholat satu hari lima kali neng prakteknya yo lima hari satu ka wonten apa beden Oh wong sejam pidato ini amar ma'ruf nahi mungkar neng kelakuan ini amar mungkar nahi ma Wankten kata wong seolah-olah seolah-olah na ibu-ibu kok kudungin berukut berarti ora tahu nyelatu Padahal kata sing kudu ngembruku tapi nak nyelatu nak duka nemen nggih kata. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Maca Quran lancar rasan-rasan. Nah, iki padha lancare. Sedaya ningaten seolah-olah ya. kehidupan hakiki ini nek sampun pejah. Mila sing memberitahu kehidupan hakiki niki Gusti Kanjeng dan yang terakhir nopo beliau adalah pembawa citra uluhiyah. Nah, ini pun al akhlakul karima. Allah kan dawu wa innaka la adim. Terus kajing Nabi memproklamirkan diri innama buistu li utamima makarimal akhlak. Langgani kula dengan sedaya niki sing penting akhlak kali takwa dumateng Gusti Allah. Mboten penting dados nopo sing penting akhlake sae takwa dumateng Gusti. Ngaten lho nggih. Paham nggih? Mboten penting jenenge dadi takmir masjid monggo, dadi banser monggo, dadi pejabat Pak Camat wonten apa mboten Pak Camat pun kondur Gus. Pak Camat pun kondur. Pak Camat, lho jatuh Pak Camat, wong Pak Camat itu santri, lurah yo santri, gini bang gini. sedoyo niku akhlak kali Allah enggih, akhlak kali manusia enggih. Bu, Lu kan udah melihat langit dan tas be penting, tas kresek, mau Quran, mau catatan utang, Surat wakiah penting, surat tanah padha penting. Ngaji penting, kusumsi ya penting. penting. Sedaya sing rawuh niki tiyang-tiyang penting. ono kiai pidhato rumangsa so paling penting sampean tinggal mulih wangsul sedaya kiai ne bunga-bunga dhewe, gendeng napa mboten? Ngenapa nggih? ana pejabat ana Pak Lurah saged mboten tiyang dados kepala desa nek ora dipilih Jadi rakyat niku penting napa mboten penting kepala desa yo penting aja rumangsa paling penting sampean tukang selawat niku mauludan penting Gus tapi nek ora tak kongkon sampean yo nganggur kok nggih napa nggih penting sedoyo kok tukang son ki ya penting nek nah, gelem rusak di konsletno ngajine ya buyar nggih apa nggih semua penting Pak Camat ya penting mangkan akhlak kali Allah nggih kala kali manusa mergo napa iman iku swidak telu cabang paling dur la ilaha il swida malik. tengah-tengah iman niku napa sok bae ikramud dhaif lho mulyakno tamun. Jadi iman itu bukan urusan tes betok, neng ya urusan teh, kopi, seprit, pokari sweet. Tidak kandang <tik 100> yeah. <tik 100> ora ini orang ngandul, jadi ngotot niku. Mangkanya dewi Nabi wonten tiang ora tahu mau istighfar neng dosa nih kok hilang? Keng nobo sebab toli kulwaji wajai ajar tur gampang nyopo ngerti nyopo nggih? Kamenak wanteng ibu lewat, Bu badi tindak pundi, ngoten iku padha karo astagfirullah. Terus no, terus no. Oh, bon, cukup ngombeinim pun bon, mantun. Neki ibu istighfar modus, ngoteng. Dan niki ngoteng, Jadi ketemu tiang, loh berarti tidak pundi. Berarti tengah jeng. Sangking pundi. Oh, menggong jengnya panggil, ini pun sedap. Oh, ditakoyi orang pendek. Loh ngateniku, podok karo istighfar. Jadi ketemu tonggol, rasamu ini, astaghfirullah, rasamu ini. cukup, menggong mampir pinara narak. Padahal numpo mampir temen ya susah. Sampai begini panggil. di wong jawa muni abang-abangnya lambe senajan abang-abangnya lambe itu nilainya senilai istighfar paham gak pembedaan? ojo remeno saya kali tiang api nopo sambil kali Allah ndak kali manusia elek niku yo elek Mangkane wong mati syahid gak iso mlebu swarga senajan mati syahid mergo duwe utang ora ono sing lunasi paham Terus no innalillahi hei 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 inna dekula inna lillahi inna lillahi ibadan la ilaihim wa la yarhamuhum Gusti Allah niku kagungan hamba hamba niku mboten dipirsani kali Gusti Allah sinten ayo bareng al mubriun bareng beda malih sinten alme briun alme briun niku sing senengane muni raurus bareng kene biasane muni raurus gak napa ora ayo bareng 1 2 3 raurus bu iku lumisananmu arep mantu ketara nduwe dhuwit nek sampeyan duwe-duwe sili to Oh, Iku lo kulitmu ning rumah sakit wis rong minggu opnam. Weneh longgar yo sambang ngono. Oh, Pak lurae ndi gondeman lurae. Rah rungokno rakyatmu yi. Sambian niku nak apa-apa muni raurus, raurus. Benjing setor amal teng Allah. Gusti niki ganjaran pulau jamaah Allah jawab raurus. Sama. Allah tidak mau mengurusi hambanya. Orang yang hambanya tidak pernah mau urus-urus. Paham nak pembetin? Saya niki Bu. Lo niki urusan sampai nyukui tamu. Ya jadi saat niki ngeten, gusti ya Allah nih lo. Kalau tanggal duhur pinter rokaat bau, sengkompat asar pinter rokaat. Tapi nak jenengan tidak tindak teng Surabaya umpama nih, tindak teng gene pun di jarak tapi teng Surabaya nopo teng Semarang pinter kilo ya, mereka Semarang nih bu. Huh? Lui pirang on melangkuh tenggini cirebon ngoten sampean mereka duhur dawe Allah ojo papa sampean lah yo kesel saya luru wae lah ngoten lagi duhur mbok lakoni jam 5, yo kena du asar mbok lakoni jam rolas yo rapopo mergo sampean luno ado Allah ngalah kok urusan kali Allah niku gampil haji mawon Islam ono sangu Aduh kendaraan, beres, urusan menuso, visa, paspor, gini bang Jemaah jamaah kali, kusi Allah nupena, pokoknya udilin orang orang, pokoknya udel kali, puser kali dengkol ketutupan beres mon, tapi sambian wanton boten soan pak camat mau gawe dengkol kare udel. Panjen urusan kali Allah nu gampang luwe gampang tinimbang urusan karo lurah kita kandani. Allah ratau butuh tanda tangan kok gini bang Memang itulah Makanya gusti Allah na urusan karomun musa gusti Allah mawon yo ngalah bu ngeten nah awan awan poso poso diminum lah haram toh tapi nak sampean belum jawab mantu lungo ngejar sampai tekan Cirebon sampai tekan Kendal dewi Allah ombenen benen tapi ya gusti Allah nu ngalah kali menusuk makanya penting saat itu kesainan sesama manusia ngeten nge, peng... pen Paham napa mboten iki nggih? Paham napa mboten iki nggih? Saestu mangkane Pak Lurah ya apa jari Pak Lurah setempel tanda tangan ibadai kiai nggih pengajian ngoten lho nggih polisi ya keamanan ibadai tentara ya pertahanan ini pengabdian di tengah masyarakat Jadi pejabat penting mboten? Penting mboten? jadi kiai, pejabat ramah jadi wong suge, bareng-bareng terakhir, yaumun, min imam min adilin, ya'dil adil, ibadat sanatan nasanatan, ono lurah, ono camat berbuat adil Seadil-adilnya Sehari saja Menyamai tahajudnya Yai Tajudit sewidak tahu Aku mikir masa aku kaji nabi kok lebih yo, lagi pejabat barang tak angen-angen leras. Karena kalau pejabat membuat kebijakan, itu dirasakan langsung tiang katang Satu menteri pendidikan damel zonasi pendidikan berlaku saat Indonesia sekolah harus mencari sekolah yang terdekat gitu bagian. Untung zonasi ceramah. Aku gak oleh moror ini kuduneng jombang. Kaknya. Durung male zonasi perkawinan. Menikah harus tetangga terdekat. Ya tanggone kebun binatang ne terus Sekali truk berlaku saendo. Nek yes. kalau Pak Jokowi bilang truk berlaku saendo, tapi kalau Kiai bilang truk hanya berlaku jemaahnya iku nggelem. Yen apa nggih? Awak tak. Ta mriki umpamane wonten tiang dadak mabuk. Ngerti mabuk nggih? Minum ngaten e oh, oh, uh, uh. Dadak kiyaine marang ngaturi binamal khamru walmaisir walansabul islam iso minamal jaydon sesungguhnya minuman keras itu perbuatan setan aku takok yang mabuk berhenti apa ini jantem botol tapi nek sing muni Pak Kapolsek sing mendem sing mabuk tangkep kabe biar napa mboten Jadi ada wilayah teresen, kan untuk kiai, ada wilayah imanen untuk para pejabat. Paham nggak pembedaan? Paham nggak pembedaan? Jadi dua-duanya makanya penting, gih, Yang penting ngeten, beten penting dengan profesi nopo monggo bung daerah kresek lagi. Wonten sing petani, wonten beten, wonten sing pedagang, gih. Wonten sing ASN, pejabat, wonten beten. Ya, sing paling penting ternyata, sing paling saya ternyata bukan apa profesimu, tapi inna akromakum indallahi atokum sing paling takwa tenggene gusti. Bila ganti peringatan maulid, muki-muki mawon pulau dengan sedoyo sing rodok ora patek bener. Pulau dengan sedoyo sing rodok ora dong, Kata salah gini bang gini. Gini bang yang kata salah ingat ini Mungkin-mungkin binjing tetap dikantuk syafaat Tepus di kanjeng Nabi sebab bentau Ngadak no peringatan maulidin Nabi porawo yang kankulah muliakan Menawi bayai nur berarti nambah bayai Oke okay. On mengata mengganggu lem bayai nur kan sakit dalam mungkin apa ya baik ingin zonasi ceramah dan aku langsung jengkel ada pun mengata Al-Fatihah. <tuh> Assalamualaikum kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.